Oh yes. Setelah diskusi panjang ya, kita diskusi panjang tentang ini dan Jatun mau jadiin apa. Ini kita rapiin lagi. Ini timnya Pak Kumis. Rapi-rapi lagi ya Pak Kumis ya. Nah, jadi setelah kandang sapi jadi, ya kan, kita bakal menyiapkan tempat pakannya nih. Nah, ini ada Jenny sekalian, Jen. Tempat pakannya di mana? Nah, Jenny dari kemarin nanyain. Ya, pengen tempat pakan yang aman ya, Jen, ya. Enak terus buat naruh rumput. Buat chopper juga ya, bisa. Iya. Benar. Soalnya kalau tempat chopper tuh bagusnya sih harus bersih ya. Bersih, rata, bersih. Terus ya kayak ruangan di kamar lah. Iya, ada ruangannya. Kalau enggak kayak gitu, ntar chopper-nya ya, benar, terbang-terbangan. Segini mah cukup ya, Jen ya? Segini sih harusnya cukup, Dok. Soalnya jadi, kita kan nyoper nggak langsung banyak gitu. Jadi kita nyoper tuh buat sekali makan, baru sekali makan gitu, nggak langsung banyak. Iya, jadi ini kita bawahnya kita rapiin, mungkin kita pelur dikit ya, Agnes ya. Jadi kalau gini kan kita jadi ada tempat buat naruh rumput. Soalnya kalau pakai rumput yang kecil-kecil, kita udah nggak mungkin mencukupi ya. Iya, soalnya sapi kan pasti tambah banyak. Iya. Oke, cukup ya Jen ya? Insya Allah cukup, Dok. Oke. Lanjutin Mak Kumis, kita buat ruangan chopper rumput. Ayo guys. Oke guys, kita lihat perkembangannya, yuk. Ini dia nih. Oh, oke. Okay. Sip, ini udah boleh dibunyi. Masih. Ini nih. Ada cap-nya. Belum bisa, masih empuk. Guys, ini sedih nggak sedih sih. Ini kolam renang, satu-satunya kolam renang milik kita ini harus. Udah kayaknya ya. Dikorbankan. Kalau udah cuma aman karena kan ringan. Ini benar-benar hilang. Aduh, benar-benar hilang sih kolam renang. Udah nggak apa-apa lah. Ini jadi gudang sementara nih. Tidak hanya gudang, nanti kedepannya akan jadi tempat yang lebih dimaksimalkan lagi. Alhamdulillah, Dama sudah mengizinkan juga. Nah, ini ada hubungannya dengan sapi-sapi yang sudah hadir di The Hakim. Ini kan perlu makan banyak banget. Betul, Pak. Rumput yang kita gunakan biasa rumput-rumput. Arit yang kecil-kecil lah. Ya. Nah, sekarang harus mau tidak mau pakan sapi biasanya rumput besar, ya. Rumput besar. Nah, ini kita akan bikin buat chopper nih. Ya. Kayak di kelas farm juga ada kan? Iya. Di mana rencana? Nanti alatnya di sini, nanti kita kasih papan atau triplek dari sini, Pak, buat tembakan rumputnya ya. Kan kenceng tuh. Iya, iya, banget ya. Ini kan nanti kita terus ditutup enggak? Kita tutup bagian mesinnya aja ya, terus kesini ya pakai paranet. Ya, 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 ya. Karena itu juga si rumputnya juga harus diangin-angin dulu gitu ya. Ya, abis itu di, ya. Oke, oke, oke. Ini juga bisa dimaksimalin nih buat nyimpen angin-anginin dan lain-lain. Bisa. Oke. Okay. Guys, apapun harus tanggung jawab.
Jadi ini seperti yang pernah gue bilang bahwa kasih yang terbaik untuk hewan, apalagi ini hewan kurban. Betul, Pak. Ya. Kapan datang ini ya mesin chopernya? Hari ini siang ini lah gitu. Oke, kita lakukan. Dan baik terus keberadaan rumputnya udah? Rumputnya kita order dari Bogor kalau nggak Pamulang. Kalau di Bekasi kan nggak ada ya. Iya. Oke, ntar mudah-mudahan ke Asfam juga bisa support juga kali ya. Kita minta sekali-kali dari mereka, kan banyak banget lahannya sampai 2 hektar. Ya. Bisa kirim minta ke sini ya. Boleh. Oke, yuk kita tunggu kedatangan choppernya. Let's go. Nih persiapan tempat chopper kemarin kita udah jalanin ya, udah kita kerjakan, udah rapi di belakang sini nih. Nah sekarang ini alat choppernya dateng nih, Mas Isjen. Alat apa? Chopper? Chopper rumput. Keren, chopper. Atasnya begini harus. Kita buka ya guys, ini kardusnya nih. Wow, tuh kan beneran harus dirakit-rakit dulu. Berakit-rakit ke hulu. Beneran? Enggak ya? Nyangkut ya? Iya. Wih, perintilan-perintilan gini ya. Kok enggak ada manual booknya sih? Mesinnya udah dateng ya, dieselnya tadi udah dicoba nyala tapi belum disambungin sama mesin choppernya. Ini baru dateng, tinggalan kemarin tuh kan. Ini berarti masang, tinggal masang nyambungin ini ya, karetnya ya. Oke guys, nih kita lanjut bikin pakan pakai mesin chopperan ini buat keempat sapi kita. Yeah. Siap? Let's go. Si mesin dieselnya sama mesin chopper. Ayo, langsung aja. Padangin. Iya, weh. We'll be right back.
kasih. Makasih. Bagus. Terima kasih. Terima kasih dan. Terima kasih. Mantap. Hai, ini adalah kaos sapi tahun 2024 dari The Hakims. Mau kaos ini juga? Boleh, caranya gampang. Tinggal subscribe The Hakim Channel. Oke, cus. Tunggu kejutan. Kaos ini akan segera dikirim buat orang yang beruntung. Guys, nah, udah selesai nih guys. Buat pakan coperan buat sapi. Udah bikin 4 wadah. Oke, kita langsung kasih aja ya. Oke, come on, kita langsung kasih makan sapi, guys. Silakan masuk. Makan. Ayo makan, Niki. Nah, oke guys, nih perbedaan tadi yang udah dicoper sama yang belum. Nah, ini rumput yang belum dicoper, sisaan yang belum dicoper ya. Tuh, sisanya itu masih gede-gede, masih banyak banget. Ini masih bisa diakalin, di kita coper lagi nih. Habis itu dicampur sama yang baru, baru kita kasih lagi, guys. Ini nanti kita angkat, baru kita coper lagi. Kita kasih rumput yang baru dicoper. Nih, kalau rumput yang enggak dicoper tuh, rumput-rumput batangnya itu yang gede-gede kayak gini tuh ya enggak kemakan. Oke, udah siap belum? Udah pada makan? Nah, lu duluan. Udah pada duluan. Ya, kita langsung kasih, guys. Simo makan, Simo. Niki makan, Niki. Ya. Nah. Come on. Iya, si Simo udah mulai bisa adaptasi. Yeah. Jadi dia tahu kalau misalkan sapi yang lain lagi pada makan comboran tuh, masa dia nggak makan kan? Mungkin pikirnya tuh, duh enak kayaknya makan rame-rame gitu. Jadi dia tuh nafsu makannya tuh naik lagi. Ya, pinter ini, pinter. Ya, good boy. Habisin ya, nak. Jadi belum makan tuh. Guys, nih si Niki belum mau makan. Kirain apa ya? Apa gak doyan sama coper. Rumput yang udah dicoper? Ternyata pas tadi pas si Chandra si mau keluar dibawa main sama Jenny. Nah, si Niki itu kan dilepas talinya. Nah, tadi dia makan-makan ke situ. Terus air juga sampai habis. Ini juga percobaan pertama kali makanannya di chopper di sini. Di sini. Dia tahu di sana. Oke lah. Nanti kita tunggu ya sampai si Niki mau makan rumput yang udah di chopper ini. Kan jadi gak usah motong-motong lagi pakai gigi. Ini kamu tinggal punya telan. Nah, kalau si bomber mana bomber makanannya mau di koper mau enggak di chopper ya di chopper apa mau utuhan tetap aja makannya lahap deh paling banyak makannya. Tuh doyan banget yang lainnya belum mau makan tuh. Berarti ini baru pertama kali di sini tuh makanannya dicacah begini. Ayo lanjut ya terganggu lah. Ya makan ya. Terus habisin.
ntar pulang tambahin lagi. Oke. Okay. Nah, mana Bung Dahar? Sok jelaskan. Tuh bisa ngomong kan? Nah, Bung Dahar jan. Tawang geus wareg tadi, saacan ieu. Malah gide-gide. Itu ditanya, tuh. Dia. Jan kok. Sok Dahar, Mung, aduh. Warung kene atau era? Tuh, suruh duduk baik. Dan nepi kadinya mau panjang kali aja. Sok. Kau orang mau nyeruduk menik tanya tuh. Injan nah betul daik dahar kene wae. Eh. Itu. Beresin makan? Beres. Habis. Wah, si Niki mah belum, wey. Oh, enggak habis. Belum, masih ini kali masih kenyang kayaknya. Masih kenyang tadi. Tuh masih. Tuh, tapi ini dilihat-lihat kandang kotor banget ya, Jen. Iya, wey. Belum dibersihin. Bersihin dulu yuk. Masih banyak. Tuh, Mas Is tuh udah habis belum makannya? Oh, Mas Is belum makan. Udah. Bomber lagi makan belum habis. Janoko gimana Janoko? Hey guys, atau lagi busung banget guys si Janoko itu lagi susah makan. Nggak apa-apa, biar ntar juga bertahap pasti. Niki. Ya udah yuk bersihin kandang. Kita let's go. Aja. Gus, bentar dulu, Gus. Yeah. Ada titipan nih biar safety buat di kandang. Sepatu boot buat di kandang. Mas Is. Atau nomor yang Kamhere. Pakai dulu, guys, biar safety, biar kakinya kagak kayak gini nih. Burik-burik, guys. Kemans, kita langsung beberes kandang. Terang, Mbak? Saya banyak sekali, Bang. Ngantri. Hei, makannya habis. Kamu pinter banget makannya. Sedih, oi. Ninggal di situ dahar-dahar nu batur mah dahar anjir. Sedih, oi. Dahar teh riet ka urang. Ngebul.
Nah, udah kelar semuanya nih. Alhamdulillah punya si Jenny, punya si Bagus. Cukup sekian, terima kasih. Kasih udah cukup sekian dan terima kasih. Oke, okay, bye-bye. Oh, enggak sih, Nyak. Iya, karena enggak.